My name is Izhan Zubair and this is Virology. Welcome back to Virology, where I review 3 viral videos per episode. Video yang pertama ni tentang tindakan pelik seekor lembu yang menyerang sebuah kereta di tepi jalan. Tak ada orang kat dalam kereta tu, tapi memang pelik kenapa lembu tu tak puas hati dengan kereta tu. Sampai kawan dia pun pelik tengok perangai dia. Dan kau nampak tak betapa kuatnya lembu tu sampai kereta tu boleh berganjak macam tu? Kalau orang yang kena sondol macam tu memang tercampak dah tu. Video seterusnya pula tentang seorang lelaki yang panjat signboard sebuah bengkel kereta. Akhirnya dia terjatuh menghempap sebuah van lalu tergolek ke atas jalan raya. Video ni agak keterlaluan for some people, so you be warned. Soalan pertama, why? Kenapa? Dia panjat ada sebab ke memang dia tak betul ke macam mana? Number 2, dia jatuh tu tak sengaja ke memang dia cuba nak bunuh diri? Nampak macam kuat gila dia terhempap ke atas van tu. I really hope he's okay. Video yang terakhir ni pula tentang mangsa scammer yang pergi berhadapan dengan scammer tu secara mengejut. Scammer tu nampaknya macam tengah makan dengan family dia, then mangsa tu datang berdepan dengan dia untuk bongkarkan kegiatan dia. So aku pun tak tahu cerita sebenar di sebalik kejadian ni. Tapi sebaik saja scammer tu naik angin, macam boleh nampak lah yang dia memang bersalah. Wallahualam. Mak telefon abah. Cakap dia ada dekat pintu keluar. Ibu pun macam reaction. Ya, dia tipu duit kita orang. Hari-hari pun dia...
harap kita dijauhkan daripada scammer-scammer yang tipu duit orang ni. Well, that's it for the video. Thanks for watching. Bye. Don't forget to subscribe. New videos every week. Until we meet again in the next one, live it, vlog it, the movement is real. You'll always be my night sky.